Happy people, di Gili Trawangan ini ada pusat jajanan loh. Namanya itu Gili Trawangan Night Market. Di sini ada berbagai macam makanan yang bisa happy people cobain. Ada sate seafood sampai crepes happy people. Happy people. Sekarang kita gimana nih, Bel? Sekarang kita lagi ada di Night Market Gili Trawangan. Gili Trawangan tuh rame banget ya, tuh ada sate-satean. Di sini banyak banget pilihan makanannya, happy people. Sekarang kita udah gak sabar banget, pengen cobain. Laper. Ayo ikutin kita. Let's go. Oke, happy people. Sekarang kita mau pilih. Ya. Nah, di mana nih Mas yang rekomendasi? Favoritnya apa favoritnya? Iya, yang favorit. Ini yang kakak tua nih, lembut. Enak enggak? Enak enggak? Yang suka kelembutan harus coba ini. Enak enggak? Enak deh. Kalau enggak enak dibalikin ya? Oke. Okay. Ada garansi. Oke, coba ya. Udah, boleh. Terus oh ini nih. Ini menarik banget. Itu udang ya? Menarik. Lihat happy people di sini udangnya gede-gede banget tuh. Oh. Ayo, mau jajan apa lagi? Kita coba lagi yang lain. Duh, jadi bingung nih. Makin banyaknya, gue sampai kalap buat nyobain semuanya. Duh, Bella, masih aja bingung. Borong aja semuanya, Bel. Happy people. Baru dibakar kayak gini aja, aromanya itu udah wangi banget. Happy people! Akhirnya datang juga ya, Bel. Iya, tadi kita kalap banget akhirnya lihat sate-satean kita. Ini kok jadinya mukbang makan banyak begini ya? Banyak banget, tapi gak apa-apa. Ini namanya kita kan coba-coba. Bener. Kita tahu enak, dan satu-satunya harganya Rp25.000. Dan setiap pembelian 2 sate dapat nasi sama 3 lauk gratis, happy people. Tuh lihat, nah, banyak banget. Kita cobain. Ini kayak gurita nih, lebih gampang gitu makannya ya. Yeah. Ini versinya sate jumbo ya. Iya benar, ini gede banget sih. Gede banget ini. Oke, tos. Kita coba. Makan, happy people. Happy people, dagingnya itu empuk banget. Jadi gampang banget digigitnya. Dia empuk, juicy banget, terus dagingnya tuh berasa banget. Dan ini fresh, enak banget. Bumbu bakarannya pedes ya? Pedes gak sih? Kita pakai nasi. Bener-bener enak banget sih. Ini worth the price ya. Empuk gak ikannya? Empuk banget, seger banget. Happy people juga bisa merasakan cita rasa yang berbeda dengan menambah sambal ke dagingnya. Telling all your friends you're fine without me. You're all about me. We both know it. So why don't you man up? Come on now show it. Ini gurita-nya enak banget. Bumbu bakarannya tuh dia meresap banget sampai ke dalam gurita-nya gitu loh. Bener, happy people. Berarti kalau kalian mampir ke Gili Trawangan, jangan lupa buat mampir ke night market-nya. Karena kalau misalkan kalian gak cobain ini, kalian miss the moment. Rugi. Abis makan yang pedes-pedes, sekarang kita mau nyobain crepes yang udah dibeli tadi. Oke, okay, people, sekarang kita mau lanjut makan lagi semuanya, kita mau habisin nih. Iya, udah menarik banget. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Celebrity on Vacation. Selesai makan sate seafood, kita jadi pengen masak ikan bakar sendiri deh. Happy people! Sekarang kita mau ngapain? Sekarang kita mau cobain masak ikan sendiri. Tadi kan kita udah coba-coba tuh di night market, udah ada banyak banget pilihannya. Nah sekarang kita penasaran nih gimana sih caranya kita masak ikan sendiri. Live seafood! Yeah. Happy people! Lihat tuh ikan itu. Mas, ini tuh ikan apa sih, Mas? Ikan kakap putih. Kakap putih. Dagingnya yang tebal-tebal itu ya, Mas ya? Terus nanti kita kasih bumbu apa aja nih, Mas? Bakar madu. Bumbu bakar madu. Oke, happy people. Sekarang kita cobain masak ya. By the way, deket sini lumayan panas ya. Terus kayak anginnya kenceng banget kan? Iya, tapi penasaran banget. Rasanya enak apa enggak? Oh. Ayo kita coba masak. Biar lebih yummy lagi, campuran bumbu bakar madu dan rempah-rempahnya kita olesin lagi, happy people. Happy people, lihat kan bakarannya udah mateng.
Jadi nggak sabar nih buat nyicipinnya. Di sini juga ada tambahan salad dan berbagai macam sambal yang bisa dipadukan dengan ikan bakarnya. Happy Bibo! Kita udah selesai masak. Akhirnya jadi ya masakan Bella ya. Nggak gosong ini namanya apa? Smoky terbakar sempurna betul. Iya. Udah penasaran banget sih. Kita cobain nih. Kita cobain original bener. Yeah. Ikan yang dulu kali ya. Oke. Okay. Nih ya. Hati-hati ada tulang ya. Hati-hati ada tulang. Oh. Lihat nih. Nih, kalau kakak putih tuh dagingnya tebal-tebal. Ini fresh banget sih wanginya juga. Kita cobain original dulu ya. Makan happy people. Makan ya. Gimana? Dagingnya gurih banget kan? Enak banget kan? Manis, enak banget. Bumbu tadi apa? Bumbu apa? Bumbu bakar madu. Madunya berasa nggak? Berasa kan? Berasa banget. Dan selain ada bumbu bakar madu, bumbu juga ada cabai-cabainya nih. Cobain. Ini yang pertama nih. Kita coba ya. Ini cabai tomat nih kayaknya. Dan bumbunya enak banget sih. Ini tebal banget, oi! Terus juga ada bumbu kecapnya nih. Kita cobain satu-satu biar nggak penasaran. Oke. Kita minyak-minyakin di nasi. Oke. Kita cobain. Wah, lihat dagingnya. Mantap banget. Agar bumbu ikan bakarnya lebih meresap lagi, nasinya kita uwek-uwek terus biar tercampur merata. Abis itu baru deh rasain sensasi nasi ikan bakar yang lebih menggugah selera. Ikannya fresh banget. Cabainya udah siap banget sih. Pedesnya mantep banget. Asik banget ya semuanya. Oke, happy people. Kita mau lanjut makan ya. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Celebrity on Vacation. Happy people. Abis ini, kita akan ngasih tips foto-foto estetik walaupun cuma di hotel. Makanya, stay tune terus keseruan kita cuma di Celebrity on Vacation.